Oke, langsung saja video kali ini gua akan ngerontokin chat lama ya. Gua dulunya pakai chat aerosol di tone premium. Dan gua akan ngerontokinnya pakai thinner ND. Caranya siapkan dulu wadah lalu kuas untuk mengusap-usapnya supaya rontok. Ya beginilah, soalnya usap-usap perlahan dia mulai rontok ya. Tuh, udah terlihat fungsinya. Catnya ini lumayan tebel ya, kurang lebih pokoknya berapa lapis, 6-7 lapis dari cat ori. Terus gua kasih epoxy, terus gua kasih warna hitam waktu itu, terus di clear udah 4. Terus gua cat ulang lagi, epoxy lagi, terus warna keinginan ya, warna gray dark atau gray gelap. Terus terus clear. Ya lumayanlah tebalnya, sampai 7 lapisan lah ya. Oles-oles aja terus. Adalah hasil digosok ya, diamplas. Terus diamplas, dicuci, dibilas. Setelah dibilas, nanti kita keringin, setelah dikeringin lalu dilap-lap pakai bensin ya. Ini bodinya setelah dijemur. Lalu ini ada bensin. Buat apa bensin? Jadi nanti gua lap-lap bodinya ya, takutnya ada sisa-sisa cairan, entah air, entah apa, entah. Ya gua lap-lapin dulu lah pakai bensin. Dirasa sudah mulai kering, kita akan warnai dengan Premier Grey 768 poro, ukuran kecil ya, karena kalau ukuran gede gue belum ada duitnya.
739 lek. Oke gengs, kali ini amplas ukuran 2000 nya sudah datang, jadi kita akan menggosok sampai halus. Nyo, ini setelah di amplas ya, masih ada jeruknya, tapi kalau ditimbah pakai clear gak kelihatan. Yang penting agak halus dulu nih, kayak gini. Sekarang kita tinggal clear. Ini belum digosok ya, jadi kita gosok dulu pakai kit kompon. Jadi kita gosok pakai tangan kosong ya, jangan pakai lap.